Nomor 12, ini tentang pertidaksamaan. Mengerjakan soal pertidaksamaan selalu dimulai dari syarat biar tidak lupa. Biasanya lupa syarat ini. Syarat akar. Ya, syarat akar yang pertama adalah 32 dikurangi 4x harus lebih besar dari 0. Artinya minus 4x lebih besar dari minus 32. Ya, dikalikan minus akan menjadi positif ya, dibagi kiri dan kanan dibagi minus 4 ya, maka x lebih kecil dari, tandanya dibalik ya, 8. Oke, kemudian syarat yang kedua, x kuadrat tambah 2x min 8 ya, harus lebih besar dari 0 juga. Kita faktorkan. Nah, kalau ini bisa difaktorkan ya, ini x di sini min 2 plus 4 ya, x sama dengan 2, x sama dengan min 4. Nah, nanti ya akan menjadi, karena ini adalah persamaan kuadrat, dengan a nya positif dia akan tersenyum. Di sini adalah min 4 nya, di sini ada 2 nya. Oke. Kemudian ini syarat 1 ya, syarat 1, di sini syarat 2, gitu aja. Nah, pengerjaannya sendiri kita kuadratkan, kiri dikuadratkan, kanan juga dikuadratkan. Akan menjadi 32 dikurangi 4x ya, lebih kecil sama dengan x kuadrat tambah 2x min 8. Kemudian pindah ya, 0 lebih kecil sama dengan x kuadrat plus 6x ya, kemudian 32 dipindah ruas jadi min 32, jadi ini min 40 ya, ini 6x, kemudian x kuadrat plus 6x min 40 ini harus lebih besar sama dengan 0. Tanda nolnya lebih enak di kanan karena kebiasaannya seperti itu ya. Baru kita faktorkan, 40 ini adalah berapa, 4 kali 10. Oke, x plus 10, x minus 4, maka x sama dengan minus 10, x sama dengan 4. Jadi nanti akan seperti ini, di sini minus 10, di sini adalah 4 ya, anggap saja nolnya di sini, pantasnya ya, pantasnya di situ. Terus daerah positif negatifnya sekarang diinginkan lebih besar dari 0, karena persamaan adalah dengan a positif, maka grafiknya kurang lebih seperti ini. Karena grafiknya seperti ini, maka ini adalah daerah positif ya, di sini adalah daerah positif ya, di sini adalah daerah negatif. Oke, yang diinginkan adalah daerah positif ya. Jadi ini adalah yang diinginkan. Namun kita juga harus memperhatikan syarat. Syarat tak bagi dua. Ini yang satu ini tak kasih warna biru ya. Maka x harus lebih kecil dari 8. Ya, 4 5 6 7 8, anggap saja 8 di sini. X itu harus lebih kecil dari 8. Ini syaratnya. Ya, jadi terus syarat kedua ya, ini pakai tepat warna hijau ya. X itu antara 2 dan min 4 dan 2. Jadi min 4 anggap saja di sini, min 4, 2 anggap saja di sini, 2, dan dia harus lebih besar. Lebih besar berarti daerah sini, daerah yang positif. Jadi x lebih kecil dari min 4, ini lubang ya. Dan x lebih besar dari 2. Di sini juga lubang. Ya, syarat ini lubang. Ya, syarat ini lubang, bukan buntu tapi lubang. Tapi pengerjaannya buntu, kenapa ada sama dengannya? Di sini solid. Nah, di sini solid. Jadi himpunan penyelesaiannya pakai hitam saja biar nyolok ya. Jadi ini himpunan penyelesaian, ini solid, semuanya ikut dan semua memenuhi syarat. Ini adalah himpunan penyelesaiannya ya. Ini terus di sini lubang ya, di sini lubang juga. Nah, seharusnya lebih besar dari 4, tapi karena syarat harus lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 8. Jadi ada dua segmen nanti pengerjaannya, himpunan penyelesaian ya. Dia harus, oh sebentar, yang memenuhi ketiganya ini biru dan hijau, oke, di sini biru dan hijau, oke. Himpunan penyelesaian adalah
X ini harus lebih kecil sama dengan min 10. Ya, ada dua dan ya, atau ya, antara dua lebih kecil sama dengan enggak ada sama dengannya, lebih kecil dari X lebih kecil dari 8. Jadi himpunan penyelesaiannya variabel yang digunakan adalah X, nilainya adalah X lebih kecil sama dengan min 10 atau itu bisa pakai seperti ini ya, 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 8, koma dengan X elemen bilangan real. Optionnya yang ada mana ini? 48, enggak ada di option. Nah, ini bagaimana? X lebih besar dari 8 jelas enggak, antara 4 sampai 8 jelas enggak, 2, 4 jelas enggak ada. X lebih kecil dari min 10 lebih kecil enggak ada. X lebih kecil dari min 10. Nah, ini aja mungkin ya. Kemungkinan ini aja, tapi kenapa kanan tidak dianggap? Ya, ada himpunan penyelesaian di sini juga. Nah, mungkin ini yang pas bikin soal ngeceknya di kiri saja, yang kanan enggak dicek mungkin ya. Jadi kurang lengkap. Seharusnya ini dilengkapi. Seharusnya ini lebih lengkap. Kita cek lagi dari syaratnya ya. Untuk di sini lebih besar ya, X 4 dan min 10 oke, yang lebih besar dari 4 oke, dan ini yang ini diizinkan oleh yang biru dan diizinkan sama yang hijau. Yang biru mengizinkan X kan kurang dari 8, yang hijau X harus lebih besar dari 2. Oke, jadi jawabannya yang ada di option juga kurang komplit. Ini koreksi bagi pembuat soalnya ya, harusnya jawabannya yang hitam itu. Oke.